Ya, berbagai cara dilakukan para pengendara agar terlepas dari razia petugas. Di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, razia zebra diwarnai tangisan dan sogokan uang. Usaha ini dilakukan guna terlepas dari razia petugas. Pengendara wanita ini terus menangis saat tertangkap razia tidak membawa kelengkapan surat berkendara di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi. Berharap mendapat IBA, namun usahanya tak berhasil lantaran petugas Satlantas tetap menilangnya. Lain halnya dengan sopir angkot satu ini, ia tertangkap kamera sedang memberi uang kepada petugas. Petugas yang menolak dan tetap tegas menilang, membuat dirinya memasukkan kembali uang ke dalam celananya. Ya, hari kedua razia zebra dilakukan, pelanggaran masih didominasi oleh pengendara roda dua atau sepeda motor. Ini untuk hari kedua operasi zebra toba di Polres Tebing Tinggi, kita sudah menindak sekitar 115 pelanggar. Yang paling banyak melakukan pelanggaran roda dua, yaitu kurangnya perlengkapan kendaraan, tidak pakai spion dan tidak pakai pelat. Abdullah Sani Hasibuan, MNC Media, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.